Hari ini aku datang di tempat pemilihan umum di Cairns. Yuk kita lihat kayak apa pemilunya. Pemilunya diadakan di salah satu sekolah yang ada di Goronville. Goronville itu adalah salah satu suburb atau kalau di Indonesia mungkin bisa disebut kecamatan kali ya. Suami udah lama nggak ngevote, jadinya dia lupa caranya ngevote dan dia mesti cari tahu gimana caranya ngevote. Sebenarnya suami ngevote gara-gara kemarin dia sempat kena denda karena lama nggak ngevote, so tahun ini dia harus ngevote. Kemarin dia kena denda kalau nggak salah di atas 1 juta deh karena lama nggak ngevote. Lumayan kan dendanya. Suasana nyantai banget, bahkan suami nggak ditanyain ID card pada saat mau ngevote. Perhatiin deh, hampir semua peralatannya terbuat dari kertas. Sampai kotak suaranya pun dari kertas, supaya bisa didaur ulang. Jari kita nggak perlu dicelupin tinta setelah ngevote loh.